Berikut ini cara untuk yang namanya merekam layar di HP Poco dengan suara. Jadi kalau kita ingin merekam layar, di sini kalian lihat ada perekam layar. Kalian cari di bagian ini, cari yang namanya perekam layar. Nah, yang ini. Kalau kita ingin mengaturnya supaya ada suara, kalian tekan lama di sini. Nah, di sini untuk resolusi, kualitas video, kemudian orientasi sumber suara. Nah, kalau kalian pilih hening itu kita merekam tidak akan ada suara. Kemudian ada suara sistem untuk suara internal. Dan ini untuk mikrofon. Jadi silakan diatur saja. Kalau kalian yang merekam video call ataupun open mic di game itu tidak bisa. Karena mic-nya sudah dipakai oleh WhatsApp ataupun game pas kita open mic. Kemudian ini laju bingkai dan lain-lain. Bisa kalian atur saja. Nah, untuk kalian yang ingin mulai merekam, dari sini juga bisa, ada rekam layar. Nah, ini ada yang muncul. Kemudian dari sini juga bisa. Nah, yang ini. Di sini ada pengaturannya seperti tadi. Kemudian tombol merah ini untuk mulai merekam. Jadi dia langsung merekam tanpa ada countdown. Kemudian untuk menghentikan di sini. Nah, ini untuk mulai, ini untuk menghentikan. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.